Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi transit. Transit di mana? Hong Kong. Salah satu makanan yang ada di Bandara Hong Kong ini namanya Muntai Signature. Dan dia punya mie. Sebagai penggemar mie, kita akan coba mie sapi di mana? Mie sapi di Hong Kong. Yuk, kita lihat. Muntai merupakan salah satu restoran terkenal untuk masakan khas Thailand. Beroperasi sejak tahun 2012, ia bukan berasal dari Thailand, tetapi cabang pertamanya justru di kawasan Sung Wan, Hong Kong. Ia terus berkembang sampai akhirnya di tahun 2018 mulai merambah ke Hong Kong International Airport, dan ini menjadi cabang ketiga. Cabang keduanya sendiri dibuka di tahun 2015 di kawasan Sim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Mereka mengklaim ketiga cabang mereka ini menjaga erat esensi dari masakan khas Thailand serta konsep penyajiannya. Mulai dari bahan, cara memasak, sampai keramahan para pramu sajinya pun dijaga sesuai tradisi. Demikian pula pilihan menunya. Lihat tuh, ada banyak banget kan? Buat Anda yang sedang berada di Bandara Hong Kong International Airport, lokasinya memang agak jauh dari area yang biasa kita transit kalau flight menuju Jakarta. Ia berada di kawasan Food Court Departures North, Departures Level 7. Bang Emet sendiri nggak sengaja ketemu tempat ini. Mungkin besok-besok, kalau nyari lagi, belum tentu dapat. Anyway, kalau kita sudah pesan, kita akan dapat nomor antrian yang akan ditampilkan di layar kalau pesanan kita sudah jadi dan bisa kita sikat. Bayar dulu ya. Lalu, Bang Emet makan apa? Mie sapi. Mie sapi melulu, Bang. Nggak di Taiwan, nggak di Hong Kong. Biarin, doyan. Dan mudah-mudahan sih, halal. Nah, ini dia penampakannya. Dari penampilannya, tampaknya mie sapi ini seger banget. Ya pakai apa nih? Labu. Kirain kentang. Mie-nya pun tidak seperti ramen yang tebal-tebal. Dagingnya dipotong tipis-tipis dan jumlahnya banyak. Buat yang suka pedas, ada cabai sasetan. Kalau kurang garam, bisa tambahkan sendiri. Bagaimana rasanya? Saat pertama menyeruput mie sapi ini, rasanya oke. Yakin bang, bukan karena lagi kelaparan. Benar kok, ini rasanya enak. Gurihnya dapet, mie-nya kenyalnya pas. Kuahnya juga tidak terlalu berminyak. Jadi, diseruput sampai habis pun, masih oke lah. Nggak gatel di tenggorokan. Dagingnya, meski tidak sempuk daging mie sapi di Yongkang atau setidaknya seperti Feng's Halal Beef Noodle, tetapi okelah, mantap. Kalau kapan-kapan transit rada lamaan di Hong Kong, mau mampir lagi nggak bang? Nggak deh. Kenapa? Satu porsinya harganya $82 Hong Kong, atau sekitar 170 ribuan. Amsyong dah. Oke? Sampai ketemu di makan-makan berikutnya.